Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat lagi tutorial seputaran bermanfaat tentang menjahit ya. Dan di video kali ini saya menunjukkan kegunaan kupnat ya, pengaruh dan fungsinya ini untuk apa ya. Di baju biasanya digunakan di belakang atau di depan, namun di sini saya menunjukkan di belakang saja. Nah, di video kali ini saya sedikit mengasih tips ya. Jadi ini cara membuat kupnat ya. Ini sebetulnya sangat mudah sekali ya, tidak perlu melihat atau meniru. Namun siapa tahu di sini ada yang penasaran caranya, takut salah ya. Jadi kalau ini untuk bagian atas, jadi kita tidak perlu harus menjahit ke bawah bagian itu ya, badan. Dan di sini dibagi dua ya, ini seperempat pakai ciri seperti ini ya, biar lebih pas lagi. Di tengahnya digunakan, digunting sedikit ya untuk cirinya. Nah, jadi tidak harus diukur dengan pakai sentian ya, cukup kita lipat sedikit. Ini tergantung selera mau besar atau kecil, dan untuk ukuran kita gampang ya, tinggal pakai ukuran dari mesin saja. Ini bisa 2 cm atau lebih besar. Apalagi kalau di baju yang sudah jadi, itu kegunaannya untuk jika nanti bajunya udah kekecilan, jadi si kupnat ini bisa dibongkar ya, untuk menambah lebar besar ya, maksudnya menambah besarnya baju. Kegunaannya seperti itu, dan kegunaannya juga bisa menambah bentuk tubuh ya, menjadi kelihatan ada pinggangnya. Dan untuk yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan dari notifikasi video bermanfaat lagi ya. Nah, setelah ini kita lihat ya, dipasang ke badan bawahnya ya. Nah, seperti ini, karena biasanya kalau udah jadi itu langsung dijahit ke bawah, itu bisa juga. Nah, seperti ini ya, atau bisa yang dijahit ke bawah itu di baju yang sudah jadi saja. Dan kita lihat hasilnya seperti di gambar di bawah ini. Itu ini pengaruhnya, jadi ada bentuk tubuh ya kalau ada kupnat seperti ini. Terima kasih ya udah nyimak dari awal sampai akhir.